Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, Kampung Cibeet, pimpinan pondok pesantrennya Kiai Haji Abdul Aziz. Hari ini kita akan melihat menu makan. Ini kan masak santri semua ya. Nah ini menu makannya cukup bergizi, bagus. Bahwa lama lain dia masing-masing masak sendiri ya. Waktunya udah berbeda. Waktunya berbeda. Masak masing-masing itu tidak akan cukup satu jam. Oh. Ini kan satu jam untuk semuanya. Terus juga memakan tempat ya, ya. Memakan tempat untuk para santri. Penjaga satu orang. Penjaga. Bahwa lama kompor ah. Kadang kalau nggak kompor pakai kayu. Sekarang sudah jadi satu tempat untuk dapurnya. Jadi santri nanti ngambil di sini ya. Mobil pakai bearing nggak mau ya? Kalau masakan bagi-bagi satu. Ini santri dari mana aja? Hah, orang mana? Hah? Tangsi, Pacet? Oh, Majalaya. Nengnya? Hah? Dari mana? Soreang. Oh, jauh juga ya. Yang paling jauh dari mana nih? Dari Papua ada Papua? Oke, ini suasana para santri yang akan makan. Nah, makannya ngantri ya. Kalau satu ini untuk berapa orang? Hah? Lima orang. Oh, lima orang ya. Cukup ya? Bobong Hasan. Mana ini? Makannya. Piringnya beda-beda. Apa nama bukan piring apa namanya nih? Pakai piring. Eh, pakai. Ini untuk berapa? Bentar, untuk berapa orang? Mana aja? Sawen, orang mana? Oh. Ya sudah. Makan yang kenyang nanti habis ini ngaji ya kan? Ya. Habis ngaji terus? Sholat lagi terus? Ngaji lagi terus? Terus? Sholat subuh. Habis sholat subuh? Ngaji. Oh, kapan ulina ya? Ngaji. Ya udah lanjut ya. Para santri Miftahul. Takbir. Assalamualaikum. Saya ingat 25 tahun yang lalu. Saya juga pernah pesantren di bawah lama kecil. Masak sorangan. Nah, ini apa masak? Ini cukup untuk 5 orang. Harus cukup ya. Ini santri yang paling jauh dari mana? Majalengka. Terus di mana ini? Cimahi. Ini harus tertib ya. Ya kan? Terus habis ini makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu baru sholat. Sunan makan dulu baru sholat. Ya.
malam dikirim makan saja. Para santri Miftahul Hidayah menjadi kori yang mantap. Jadi kiai yang terkenal mau. Pokoknya NKRI mantap. NKRI.